seri Matrix. Oke, pertanyaan. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode inverse matrix. Oke. Jadi persamaan linearnya adalah diketahui -3x min 2y sama dengan min 8. 4x 48 set plus 4x plus 2y sama dengan 2. Oke. Dari sini kita ditanya tentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan HP dengan menggunakan metode determinan. Sorry, metode inverse matrix ya. Ada inverse I matrix ya, singkat IM. Oke. Langsung kita jawab. Pertama, kita ubah dulu persamaan tersebut menjadi matrix. Terus ini 3x min 2. X-nya hilang ya. 3 min 2. 4, 2 dikali variabelnya ada koefisien dan variabelnya ada x dan y. Koefisiennya yang ini ya. Kemudian sama dengan hasilnya min 8 dan 2. Oke. Rumus metode inverse matrix adalah jadi seperti ini konsepnya ya. A dikali B sama dengan C. Kita pengen B-nya, ini anggap ya B ya. Kita pengen B, berarti B harus sendiri, maka B sama dengan A inverse. B adalah A inverse kali C. Dari itu ya, kita cari A inverse dari matriks ini dulu. Oke. Okay. 3 min 2, 4, 2. Inverse-nya adalah 1 per determinan dari 3 min 2, 4, 2, dikali matriks 2, 3, 2 min 4. Ini jadi elemennya D min B, D min B, ini D min B, kemudian min C dan A. Jadi gitu ya, dipindah. Maka hasilnya adalah matriks 2 per 14. Kemudian 2 per 14 lagi. Dan minus 4 per 14. Dan 3 per 14. Jadi itu adalah hasil dari determinannya. Inverse-nya. Selanjutnya kita mencari nilai X dan Y. Jadi seperti konsep tadi, B sama dengan A inverse kali C. Maka XY sama dengan A inverse, dia hasilnya adalah 2 per 14, 2 per 14, minus 4 per 14, 3 per 14, dikali matriks B adalah min 8, 2. Kalikan seperti biasa, maka hasilnya adalah minus 1, 3, 8 per 14. Ini ya, nilai X berarti minus 1 dan Y sama dengan 38 per 14. Oke. Okay.